Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang pacar Lesti ya? Iya, iya tuh. Ini harus dibilang pacar Lesti, tapi ngaku dulu pacaran apa enggak. Masih bersama kami tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang makin hari makin menarik sekali perkembangannya menuju hari bahagia tentunya guys. Apalagi kabar tak mengenakan datang dari si dedek Lesti baru-baru ini yang mana sempat beberapa saat akun IG Instagram si dedek Lesti dibaca oleh orang tak bertanggung jawab. Tentu saja ya, hal itu membuat perleslaran sedikit heboh walaupun sesaat, tetapi orang tersebut sempat mengepost foto dedek tak berhijab di feed Instagram si dedek Lesti. Namun kini akun itu kembali di tangan dedek Lesti tentunya guys. Namun ada yang menarik karena sang manajer Rizky Billar, dan Rizky Billar sendiri bagaimana sikapnya? Tentu saja si Derry langsung marah dengan mengunggah di IG-nya, di Instastory pribadi Derry. Langsung dia mencak-mencak dengan gaya khasnya yang mana dia sangat murka dan berang mendengar, mengetahui kelakuan orang yang tak bertanggung jawab sehingga membaca yang namanya akun Instagram si dedek Lesti. Ya, seseorang yang membuatnya lebih berwarna jadi sahabat Bilar. Udah gue kata jangan ngehack, gini anak Lesti Kejora. Itu, singkat pasti gue dapet. Sok-sok ngepost Lesti nggak pakai hijab. Jangan jahat ya, Mbak. Jangan dihack, IG dedeknya. Kata si Derry, guys, di unggahan IGS-nya. Tentu saja, hal itu juga memancing perhatian kita semua. Si Derry langsung murka. Lalu bagaimana reaksi Rizky Billar? Tentunya reaksi Rizky Billar terhadap hal tersebut menjadi sorotan publik. Bagaimanakah sebenarnya yang dilakukan Rizky Billar setelah hal tersebut? Tentunya Rizky Billar selalu mendukung ataupun dia melindungi sang kekasih Lesti Kejora. Walau dia mengatakan bahwa ia jarang banyak berbicara, tetapi langsung ia bertindak, baik dalam menjawantahkan, dalam mengekspresikan isi hatinya ataupun ungkapan-ungkapannya, dia lebih banyak bertindak daripada dia banyak bicara. Itulah yang pernah disampaikan oleh Rizky Billar di hadapan semua, di hadapan para fan Leslar saat ia tampil di konser Intimate Indosiar beberapa waktu lalu. Tentu hal tersebut juga menjadi perhatian kita semua. Bang Bi walaupun diam-diam, dia selalu melakukan yang terbaik untuk kekasihnya, tentu dengan dukungan sang manajer tentunya guys, dan para sahabat dan saudara-saudara, termasuk juga keluarga si dedek Lesti. Tentu dengan hal itu, tentunya akun Instagram si dedek Lesti akhirnya bisa dipulihkan dan foto tersebut bisa langsung dihapus. Tentu hal tersebut kepada kita bisa diambil hikmahnya bahwa kita dalam menggunakan IG, menggunakan sosmed baik Facebook dan lain-lain harus lebih berhati-hati pada saat ini, karena tentunya banyak orang yang tak bertanggung jawab ingin memanfaatkan sela-sela, apalagi kalau followernya umpamanya banyak. Banyak kejadian sebelumnya seperti
punya manajer si Dedek, Rivivi, yang pernah dibajak dan hilang, yang namanya akun IG-nya, guys. Dan banyak sih cerita-cerita seperti itu yang pada dasarnya memberikan ibroh, memberikan pelajaran kepada kita semua untuk selalu berhati-hati memprivasi akun kita dengan ya privasi yang tentunya menyeluruh, sehingga orang-orang yang tak bertanggung jawab entar tidak bisa sembarangan ya kesulitan paling tidak ngehack akun kita tentunya. Dan jangan mudah mengikuti link atau apa saja yang kita tidak tahu kejelasannya, karena hal tersebut kadang-kadang hanyalah untuk memancing kita memasukkan sandi ataupun hal lain yang berkenaan dengan identitas pribadi kita tentunya. Jadi hal ini tentu membuat kita harus lebih berhati-hati dan selalu mawas diri dengan bersosmed yang lebih cerdas tentunya. Tidak mudah terpancing, apalagi kita sudah punya nama intinya. Ya, itulah kabar terbaru tentang IG Instagram si Dedek Lesti yang sempat dibajak oleh orang yang tak bertanggung jawab. Namun akhirnya jelang beberapa saat akun tersebut telah bisa kembali digunakan oleh si Dedek Lesti. Tentu besar harapan kita semua ini pelajaran bagi kita dan juga pelajaran bagi si Dedek Lesti agar lebih berhati-hati. Alhamdulillah akun IG-nya kembali ke si Dedek Lesti. Tentu Rizky Billar akan memberikan perhatian tentunya, selalu mensupport ataupun mencari jalan keluar apapun yang terjadi pada kekasih hatinya tersebut. Dan bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Billar serta hal-hal lain, kabar terbaru terupdate tentang mereka, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.